السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa kembali bertemu dan bersua pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka meningkatkan ilmu kita, dan bukan hanya ilmu tapi iman kita. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan para ulama-ulama klasik, ta'alu nu'min sa'atan, mari sejenak kita tambah iman kita. Ilmu itu bukan sebatas bertambahnya maklumat atau knowledge atau wawasan, tapi ilmu itu adalah iman itu sendiri. Oleh karena itu salah satu ayat yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang ilmu adalah surat Al-Asr. Padahal tidak ada kata-kata ilmu dalam surat itu. Allah berfirman wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Demi waktu manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh dan saling memberikan nasihat di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Dan ulama kita menjelaskan bahwa ketika Allah berfirman kecuali orang-orang yang beriman, maka itu salah satu atau salah satu kandungannya adalah kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang punya ilmu, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu nafi adalah ilmu yang melahirkan iman dan amal. Dan itulah orang-orang yang akan selamat dari kerugian. Yang akan selamat dari kerugian. Dan hadirin Allah muliakan, dan itulah peran dari setiap kajian. Atau misalnya kita kajian setiap hari misalnya, walaupun sejenak. Karena setiap hari kita butuh tambahan ilmu. Dan setiap hari kita butuh tambahan iman. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa setiap hari kita bermaksiat. Dan maksiat itu pasti mengurangi iman. Maka kita butuh booster keimanan setiap hari, dan booster itu adalah majelis ilmu. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu dan iman kepada kita, amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus juga kita ingatkan bahwa kita masih berada di waktu-waktu spesial. Kita masih ada di bulan haram. Walaupun perhelatan Idul Adha dan haji sudah berakhir, dan setiap harinya ada jamaah haji atau saudara atau teman kita yang pulang dari tanah suci, tapi jangan lupa bahwa bulan-bulan haram itu belum berakhir. Setiap hari adalah momentum untuk beribadah, karena setiap amal dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
sebagaimana di hari-hari ini setiap dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Taala. Maka itu yang harus kita ingat selalu dan itu yang harus kita camkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah pada kita di hari-hari ini dan semoga Allah jaga kita jangan sampai kita melakukan dosa. Dan kalau kita berdosa, semoga Allah memberikan taufik untuk beristighfar dan bertobat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masuk ke atau kita sedang membahas hadis terakhir dalam bab durhaka kepada orang tua. Hadis Abu Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala an dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda innallaha ta'ala harrama 'alaykum uquqal ummahat wa man anwahat wa na'bal banat wa kariha lakum qila wa qal wa kathrata as-su'al wa ida'at al-mal muttafaqun 'alayh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan durhaka kepada ibu dan man'an wahad dan menuntut apa yang bukan haknya atau menahan atau tidak mengerjakan kewajibannya dan menuntut apa yang bukan haknya dan mengubur anak wanita hidup-hidup sebagaimana itu kebiasaan jahiliyah, itu diharamkan atas kalian, kata Nabi SAW. Dan Allah membenci qil wa qal, isu, gosip dan berita yang kita dengar tanpa ada validitas yang jelas, tanpa ada bukti kebenaran. Wa kathrata su'al, dan banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Wa idha'atal mal, dan buang-buang harta, menyanyiakan harta, menghambur-hamburkan harta. Hadirin Allah muliakan, kira-kira itulah, atau bukan kira-kira ya, itulah yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita masuk ke pelajaran kedua dari hadis ini. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan durhaka kepada ibu. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam menyampaikan bahwa Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu. Dan penyebutan ibu di dalam ayat ini, dalam hadis ini bukan berarti bolehnya durhaka kepada ayah. Itu sebuah hal yang menggelitik kalau ada orang membuat kesimpulan demikian. Karena apa? Karena sekali lagi durhaka kepada ayah pun diharamkan dengan atau berdasarkan banyak dalil yang lain. Banyak dalil yang lain. Tapi penyebutan ibu di dalam hadis ini itu untuk penekanan. Untuk penekanan. Kata para ulama, laqad khassa Allahu wa rasuluhu al-umma bi dzikri ba'da al-wasiyyah bil walidaini ma'an. Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam mengkhususkan penyebutan ibu setelah birrul walidain, setelah orang tua secara bersamaan. Wa ja'ala laha minal birri akthar mimma lil ab, dan menjadikan hak ibu dalam berbakti itu lebih banyak daripada hak ayah. Wadhalika li'anna fadlaha 'alal waladi akthar. Kenapa sih demikian hadirin? Karena keutamaan ibu itu lebih besar, lebih banyak dibanding keutamaan ayah bagi seorang anak. Wa tamtazu bi umurin la
yushrikuha fiha al-ab. Dan ibu memiliki keutamaan yang tidak bisa disaingi oleh ayah. Sehebat apapun seorang ayah, ayah tidak mengandung, hadirin. Enggak mual-mual. Enggak mengalami perubahan hormon. Enggak berbadan dua. Tidak menanggung beban janin, beban air ketuban, dan beban si kecil yang ada dalam kandungan. Ayah gak mengalami perubahan tubuh, kecuali kalau ayahnya banyak makan juga ketika istrinya hamil, ya sama-sama berubah, tapi secara umum gak mengalami itu. Ayah gak mengalami kontraksi. Ayah gak mengalami opnam misalnya, atau bermalam di tempat sang bidan beberapa waktu. Ayah gak melahirkan. Ayah gak dioperasi sesar. Ayah gak harus mengalami masa pemulihan setelah operasi. Ayah gak perlu dijahit perutnya dan lain seterusnya. Ayah tidak mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan. Bahkan betapa banyak wanita melahirkan dalam kondisi suaminya gak ada mendampinginya. Suaminya lagi dinas, suaminya lagi pergi, suaminya lagi overseas, suaminya lagi. Dan akhirnya dia yang harus mengalami itu seorang diri. Lu mungkinkah disamakan? Sedangkan Allah Ahkamul Hakimin, Allah Al-Hakim. Kalau Allah, gak mungkin. Dan ini menunjukkan kemaha bijaksanaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan kemaha bijakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kata para ulama, fastahaqqat at-taqdima bil birri wal ihsan wa taqdira wal ihtirama akthar mimma lil ab. Maka ibu memiliki prioritas dalam berbakti dan berbuat baik. Dan ibu punya hak prioritas dalam dimuliakan dan dihargai lebih daripada ayah. Dan itulah yang ditekankan di dalam Al-Quranul Karim. Coba lihat surat Luqman ayat 14. Apa yang Allah firmankan? وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Dan Allah wasiatkan manusia, Allah perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, orang tua, ayah dan ibu. Lalu apa kelanjutan ayat tersebut? حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Lalu lihat apa yang Allah mention dalam ayat ini. Ibunya, lihat. Ibunya telah mengandungnya selama, atau ibunya telah mengandungnya dalam kondisi lemah, di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi amain. Dan lalu setelah mengandung, melahirkan ibunya, menyusui. Lalu setelah menyusuinya, bukan 1-2 hari, bukan 1-2 pekan, bukan 1-2 bulan, ibunya menyusui dirinya selama 2 tahun, dan setelah 2 tahun itulah baru disapih. Lihat bagaimana Allah berfirman, yang artinya dan kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada orang tuanya, wasainal insana biwalidayhi, berbakti kepada orang tua. Lalu setelah itu hamalathu ummu, ibunya mengandungnya dalam kondisi berat dan menyusuinya. Lalu setelah menyebutkan tentang ibu, balik lagi ke perintah umum, anishkur li wali walidaik, hendaknya anda bersyukur kepada diriku dan kepada kedua orang tua anda.
ilayyal masir, dan hanya kepada aku tempat kembali. Lihat, perintah kepada berbakti kepada orang tua, kedua orang tua, lalu ibu diangkat, lalu kembali lagi berbakti kepada orang tua. Lihat bagaimana kedalaman firman Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu coba kita buka surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan penekanan yang sangat menarik juga. Allah berfirman, wasaina al-insana biwalidayhi ihsana, dan kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ayah dan ibunya. Lalu apa kelanjutan dari firman tersebut? Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibunya mengandungnya dengan kondisi berat, kata Allah. Dalam kondisi susah payah. Wa wada'athu kurha, dan setelah mengandungnya dalam kondisi sulit, berat, capek, letih, wada'athu kurha, dan ibunya melahirkannya dalam kondisi berat juga, dalam kondisi susah payah, dalam kondisi mempertaruhkan nyawa. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan mengandung sampai menyapinya adalah 30 bulan. Hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita renungkan, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dua ayat ini, setelah memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua, yang Allah angkat, yang Allah tekankan adalah ibu, bukan ayah. Padahal ayah juga punya jasa, tapi Allah gak mengangkat itu. Ayah cari nafkah, ayah ini, ayah itu, dan seterusnya. Tapi ibu. Dan apa yang Allah angkat gitu, inilah yang dialami ibu. Inilah yang dialami ibu, siapapun atau siapa apapun karakter ibunya. Gitu. Apa maksudnya? Ada peran ibu yang mungkin tidak dijalankan oleh sebagian ibu, tapi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti dijalankan. Hamil gitu, hamil lalu melahirkan, itu setengah mati ya. Hamil dan melahirkan itu pasti dijalankan. Jadi lihat bagaimana Allah angkat kedudukan seorang ibu. Dan yang diangkat oleh Allah gak bisa dilakukan oleh ayah manapun, sebaik apapun ayah, sedewasa apapun ayah, sematang apapun ayah, sebertanggung jawab apapun ayah. Ya, yang Allah angkat al-hamal, mengandung, wal-wiladah, melahirkan, wal-radha', dan menyusui. Dan apa namanya, dan kalau mau disempurnakan 2 tahun, 2 tahun hadirin. Dan itu semua ibu yang jungkir balik, ibu yang capek, ibu yang letih, ibu yang lelah, dan seterusnya. Dan betapa banyak ayah gak perform pada masa-masa tersebut. Gitu. Ada betapa banyak ayah itu tidak perform, ngilanglah, pergi sana lah, nggak inilah, nggak perhatian lah, dan seterusnya. Betapa banyak bumil itu ke dokter sendirian, gitu. Padahal mereka punya suami, nah, suaminya nggak tahu kemana, suaminya pergi inilah, pergi itulah, dan seterusnya. Kalau pengen lihat, pergi aja ke rumah sakit
rumah sakit ibu dan anak gitu. Coba lihat, emang semua bumil pergi bareng apa masuk ke ruang dokter semua dengan pasangannya? Enggak. Semua dengan suaminya? Enggak. Jadi hadirin ya. Jadi kalau diantar suaminya pun, suaminya gak bisa kalahkan istrinya. Bagaimana kalau ada banyak laki-laki itu gak ngantar istrinya? Atau sibuk ke sana. Dan kadang-kadang sibuknya gak jelas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sangat wajar ketika Nabi SAW mengatakan, Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat. Allah mengharamkan kalian atau mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu. Dan hadirin Allah muliakan. Kembali kita di ajak untuk berpikir dan merenung bahwa bagaimana Islam mengangkat derajat wanita. Bagaimana ibu itu bukan quote and quote warga kelas 2. Bagaimana seorang wanita itu bukan hanya atau bukan sebagai objek atau pihak yang termarginalkan lalu tersisihkan, pihak yang dianggap remeh, digunakan dan lain sebagainya, sebagaimana yang dilakukan sebagian pihak. Jadi sebenarnya kalau wanita ingin mencari kemuliaan, maka Islamlah tempatnya. Kalau wanita ingin dihormati, ingin diperhatikan, ingin disayang, ingin mendapatkan kedudukan, maka Islamlah tempatnya. Kalau wanita ingin dimuliakan, maka Islamlah tempatnya. Makanya, kok bisa ada orang mengatakan Islam itu gak cocok bagi wanita? Pertanyaan, Anda sudah baca belum? Anda sudah pelajari atau belum? Anda sudah renungan atau belum? Atau Anda hanya dengar dari A, dari B, dari C? Hadirin, siapa yang punya konsep seperti ini? Kalau bukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan lihat bagaimana agamanya. Ditekankan. Ibu. Yang jadi masalah bukan Islamnya. Yang jadi masalah apakah kita itu sudah mengamalkan agama kita atau belum. Itu poin. Dan silakan bandingkan dengan konsep yang lain. Lihat bagaimana wanita benar-benar dihormati, benar-benar dimuliakan, benar-benar disanjung di dalam Islam. Jasa-jasanya gak dilupakan. Ini kan jasa-jasanya gak dilupakan. Surat Al-Ahqaf, Surat Luqman. Lihat bagaimana jasa wanita itu diangkat oleh Allah. Di dalam kitab suci, kan diangkat jasa ibu. Di dalam ayat bukan jasa ayah. Jasa ibu yang diangkat. Dan dijelaskan secara indah. Allah sebutkan sekali lagi 3 kelebihan wanita yang gak bisa disaingi oleh laki-laki manapun. Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Dan Allah perintahkan setiap anak untuk mengingat itu. Karena sekali lagi, walaupun anak itu mengalami masa kandungan, masa melahirkan, masa menyusui, anak itu lupa.
uang yang dia apa? Dia dapatkan ketika akil balik, ketika remaja, ketika dewasa, jadi bisa lupa sama ibunya. Tadi dia dapatkan itu. Gimana yang dia lupa gitu? Dia nggak ingat. Emangnya antum ingat hari-hari dalam kandungan? Siapa itu? Ingat? Siapa yang ingat hari ketika antum dilahirkan? Anak, aku deg-degan loh pada saat itu Pak Ustadz. Ini berhasil nggak ya? Berhasil nggak ya? Emang ada yang ingat? Siapa yang di antara kita yang ingat hari-hari menyusui? Gitu? Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Tapi coba kita tanya, ada yang masih ingat ketika dibelikan mainan oleh ibunya di saat dia kelas 3 SD? Ada banyak yang antara kita ingat. Oke. Okay. Usia 4 SD kamu dapat hadiah apa dari papa mama? Mah, tega. 4 SD ke? Pisang bakar. Itu dalam ya dikasih pisang bakar sama papa mama. Itu jawaban out of the box loh. Okay. Aku pikir kasih ring basket atau bola basket lah ya. Pisang bakar. Menarik ya. Pisang bakar. Kita tuh masih ingat ketika dikasih orang tua di saat kita duduk di SD. Itu pun kita sering lupa bersyukur. Gitu. Padahal ingat kita. Ingat. Gitu. Banyak dari kita ingat waktu SD itu punya sepatu merek apa gitu. Dan itu yang belikan ayah dan ibunya. Atau punya tas merek apa tuh. Dan itu membelikan ayah atau ibunya. Kamu nggak pernah dikasih hadiah sepatu ke? Pisang bakar aja gitu selama SD. Iya kita tuh. Aku punya sepatu ini dulu nih. Itu aja kita lupa bersyukur. Terus gimana nikmat dikandung sama ibu, disusui, dilahirkan. Allah ingatkan kita. Dan itu keutamaan dari seorang wanita. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, sekali lagi ini menunjukkan betapa wanita dimuliakan di dalam Al-Quranul Karim. Wanita disanjung di dalam Al-Quranul Karim. Jasa-jasa wanita dan peran wanita ditanamkan dalam Al-Quranul Karim. Bayangkan, ini kan berarti ketika jasa-jasa ibu, jasa-jasa wanita terdapat dalam surat Luqman ayat 14 dan surat Al-Ahqaf ayat 15. Berarti lalu kita kaitkan dengan perintah menghafal Al-Quran, keutamaan menghafal Al-Quran, kedudukan penghafal Al-Quran. Ini kan menunjukkan bahwa jasa seorang ibu bukan hanya diketahui, tapi diminta dihafal oleh Allah dan Rasulnya. Dihafal. Jadi bukan hanya diminta untuk diketahui. Anda harus tahu, Anda camkan ini ya, enggak? Dihafal. Hafal. Itu apa? Bukan keutamaan bagi wanita.
dan menghafal jasa-jasa wanita atau jasa-jasa ibu dalam dua ayat ini, itu dapat pahala. La aqul alif lam mim harf. Aku enggak mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku enggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Gitu. Jadi ketika seseorang muslim menghafal hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya mengandungnya dalam kondisi capek, letih, di atas letih dan capek, berapa pahala jemaah? Ha satu, mim satu, lam satu, ta satu, ha satu. Itu hamalathu ummuhu. Hamalathu itu udah lima huruf. Lalu hamzah 6, lalu mim musyad apa mim tasydid 7-8, lalu ha 9-9, lalu wahnan waw 10, lalu ha 11, lalu apa nun 12, alif 18, 13, lalu ain 14, lalu lam 15, lalu alif 16, lalu waw lagi 17, 18, 19, 19 kali 10, 190. Dari orang yang menghafal jasa seorang ibu, seorang wanita, Allah kasih 190 pahala. Bukan menghafal, membaca hamalathu ummuhu wahnan ala wahan. Hadirin yang memuliakan, ada konsep lain menawarkan hal itu bagi wanita. Loh, kok bisa itulah, ada orang bilang wanita itu termarginalkan. Anda baca gak sih? Anda pernah baca Quran? Gitu. Pernah baca surat Luqman? Pernah baca surat Al-Aqaf? Gitu. Itu baru wahnan ala wahan. Belum lagi kalau orang baca wafisaluhu fi amain. Coba kita renungkan ini. Dan oleh karena itu, bagi ibu-ibu, bagi wanita, berbanggalah dengan agamanya. Bersyukurlah ketika Allah berikan hidayah kepada Islam. Tidak ada yang menghormati wanita kecuali Islam. Dan tinggal dicek aja. Tidak ada yang lebih mengerti wanita kecuali penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang menghormati wanita kecuali Rabbul Alamin. Cuman kita enggak pernah baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang belajar. Lalu kita dengar dari pihak luar. Nasallahu alaihi wasallam. Coba kita renungkan jemaah. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.